Yona, aku heran deh sama kamu. Jika itu kan kakak kamu, tapi kamu kok jijik sama dia? Biasanya ya, kalau kakak adik itu kompak. Iya, benar banget tuh. Ya, ya. Emang kalian gak jijik apa punya kakak kayak gitu? Yang selalu gangguin aja kerjaannya. Kalian tahu, kerjanya aja cuma tidur, makan, bobo, ngatur-ngatur, kayak ratu. Pokoknya semua pekerjaan rumah aku yang ngerjain. Cuci piring, ngepel rumah, nyapu rumah, bersihkan tempat tidurnya, semuanya deh. PR-nya aja aku yang ngerjakan. Tapi aku lihat-lihat, kamu yang pemalas, kakak kamu yang rajin. Aku lihat kakak kamu itu orangnya baik-baik deh, rajin lagi. Hah? Kamu yang ngerjakan PR-nya? Iya, makanya dia juara satu selalu di sekolah. Maksud kamu, kakak kamu juara gara kamu yang selalu kerjakan PR-nya? Kayaknya nggak mungkin deh, kamu aja orangnya bodoh. Gimana kalau hari ini kita main-main di rumah aku? Fiona, mama kamu udah datang tuh. Mama? Bukan, itu mama kamu mau apa? Pasti mau jemputin kamu sama Fiona kan? Ih, kamu enak mah sama Fiona, cepet banget datang mamanya. Lah kalau kami, mama kami lama banget jemput kami. Aku pikir mama gak bakal jemput aku. Aku pikir mama bohongan. Gak mungkin dong, anak kesayangan mama gak dijemput. Maksudnya anak mama jalan kaki gitu pulang ke rumah. Gak mungkin dong, kamu kan anak kesayangan mama. Kak, cuma Fiona yang dijemput, kamu enggak Cika? Oh, mungkin mama aku pikir aku udah pulang. Tadi aku lihat mama kamu udah lihat kamu. Ah, kamu ada-ada aja deh Aulia. Gak mungkin dong mama aku udah lihat aku, tapi dia gak jemput aku. Terus, kamu kayak mana Cika? Iya. Ya, jalan kaki lah, gak ada pilihan lagi kan. Dadah teman-teman, sampai jumpa di sekolah lagi ya besok. Iya.